Pembuang sampah di aliran sungai Citopeng, Kota Cimahi menjalani sidang tindak pidana ringan dan dihukum denda Rp50.000 subsidi kurungan 3 bulan penjara. 7 pelaku pembuang sampah di aliran sungai Citopeng menghadiri sidang tindak pidana ringan. Dalam sidang terkuak fakta jika para pelaku lebih dari satu kali membuang sampah di sungai dengan tarif Rp5.000 per keluarga. Hakim memberikan putusan hukuman denda Rp50.000 subsidi 3 bulan penjara. Persidangan untuk pelaku di bawah umur ditunda minggu depan. Sedangkan 4 pelaku lain yang mangkir akan dipanggil paksa apabila tidak hadir dalam sidang selanjutnya. Petugas gabungan Satpol PP dan DLH Kota Cimahi memergoki 2 orang pegawai negeri sipil yang merupakan guru SMP di Kota Bandung dan pegawai honorer di Kementerian Agama tertangkap tangan membuang sampah sembarangan di Kota Cimahi. Keduanya langsung menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Setelah terbukti melakukan pelanggaran, keduanya ditenda Rp100.000 oleh Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung. Ada dengan alasan sekalian melintas Pak, karena memang kondisi sampah di daerahnya belum ada yang mengangkut dan sebagainya, akhirnya mungkin dengan mudahnya saja mereka membuang sampah begitu saja dengan sembarangan di fasilitas umum atau di jalan.